Sementara itu, Saudara, Baca Pres Ganjar Pranowo mendatangi Badan Unit Usaha Mandiri Posko Perjuangan Rakyat di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ganjar menghabiskan waktunya di Bumi Pospera, di mana para penyandang disabilitas, khususnya tunarungu, bekerja di sejumlah unit usaha. Ganjar menyampaikan gagasannya soal pentingnya kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam pemerintahan dan korporasi. Kuota tersebut akan dibangi dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan.